Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi Dukun Santet, yang mana Dukun Santet ini terkenal dengan kesaktiannya. Dan juga malam ini sahabat, saya langsung saja mendatangi tempat ritualnya. Jadi saya tahu tempat ritual dukun ini karena sudah ada beberapa warga yang memberitahu saya, tapi warga itu takut untuk memberhentikan dukun santet ini karena dia takut disantet sahabat. Jadi dia melapor kepada saya dan saya malam ini akan langsung menggerebek tempat ritualnya sahabat. Saya juga kurang paham ya sahabat ya, ini ritual dukun apa, tapi pada intinya tempat ini sudah dikenal oleh warga bahwa tempat ini tempat ritualnya dukun santet. Jadi saya langsung saja sahabat untuk mendatangi lokasinya, dan lokasinya tidak jauh dari sini sahabat. Sebelumnya saya mengajak untuk para sahabat semua, kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Sahabat, sekarang sudah malam juga sahabat, saya mau langsung saja mendatangi lokasi. Bismillah. Kameramen tetap waspada ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini tempat ritual dukun santet ya? Iya. Siapa? Anda siapa ini? Itu siapa yang sedang ritual? Guru kami. Oh, guru Anda yang sedang ritual. Iya. Anda berdua sedang apa di sini? Menjaga guru Anda? Iya. Baik, Anda pulang. Oh, jadi Anda sudah tahu saya mau datang ke sini? Iya. Lebih Anda pulang. Saya datang ke sini karena ada undangan dari warga bahwa di sini sering dilakukan suatu semedi ataupun ritual-ritual menyantet seseorang. Jadi saya datang ke sini sesuai dengan apa yang masyarakat ceritakan, bahwa Anda di sini melakukan santet, mereka takut untuk memberhentikan Anda. Jadi saya datang ke sini ingin mengajak Anda, termasuk guru Anda yang sedang ritual itu, untuk bertaubat. Saya mau ketemu guru Anda, bisa enggak? Tidak, sebentar saja saya mau ngobrol. Hah? Tidak. Kenapa tidak bisa? Hah? Guru kami sedang menyantet. Dia sedang menyantet. Ya saya bentar saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa pulang, tidak bisa? Pulang. Lebih baik Anda pulang. Saya tidak akan pulang karena saya datang ke sini sesuai dengan tujuan saya. Berarti Anda berhadapan dengan saya dulu. Jangan sama orang dua dulu. Untuk apa ribut-ribut? Saya cuma mau ngobrol aja sama guru Anda. Guru Anda, guru kami tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Ya. Terus mau Anda gimana sekarang? Biar saya bisa ngobrol dengan guru Anda, mau Anda gimana? Menghadapi kami. Menghadapi Anda. Maksudnya kenapa? Apa? Hadapi gimana maksud Anda? Tes keilmuan Anda gitu? Iya. Ya sudah silakan.
Kenapa Anda menghalangi saya? Harus duel-duel dulu, huh? Anda tidak bakal mampu menghadapi guru saya. Tidak akan mampu menghadapi guru Anda. Ya sudah, suruh keluar guru Anda, jangan di dalam saja. Hadapi kami berdua dulu. Hah? Baru Anda bisa bertemu berdua salam. Oh, jadi Anda yang menjaga guru Anda. Jadi Anda guru Anda menyantet, Anda berdua yang menjaga. Ya. Hmm? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Wala hawla wala quwwata. الله أكبر الله أكبر يا عمس Oh, jadi Anda gurunya. Anda sedang apa itu? Terus saya lihat ada boneka ini, hah? Buat apa boneka itu? Anda nggak perlu tahu siapa saya. Sudah banyak warga yang melapor ke saya bahwa di sini sering dijadikan santet, dan itu murid-murid Anda sudah saya kalahkan, ya. Dia tadi saya mau ke sini, dia menghalangi saya. Saya minta Anda berhenti dari dunia santet. Hah? Berhentikan semua perbuatan Anda ini. Itu perbuatan dosa besar itu. Ora iso. Enggak bisa, hah? Saya mau Anda berhenti sekarang juga. Sudah banyak warga yang melapor ke saya dan sudah banyak juga warga yang tahu perbuatan santet di sini. Awakmu teko rene gagane santet. Jadi awakmu iso dadi gantine pengisi. Oh, jadi ya. Anda mau menyantet saya, silakan santet saya kalau Anda bisa. Silakan santet saya kalau Anda memang bisa. Sopo jenengmu? Nama saya Muhammad Nasihin. Coba tes keilmuan santet Anda ke saya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن الغليم وذي الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوة المستجابة وكل الحسن والحسين. الله أكبر الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dukun santetnya sudah tepar dia. Tadi dia menyantet saya, menarik sukma saya. Saya mencoba tadi saya tetap berzikir ya, agar santetnya itu tidak tembus ke badan saya. Alhamdulillah sahabat, santetnya tidak tembus ke badan saya. Dukunnya tadi sempat saya serang balik dia ketika menyantet saya. Jadi ini gurunya ya. Tadi yang dua tadi muridnya. Jadi ketika si dukun ini menyantet, yang dua tadi menjaga ya. Mungkin dia juga sudah tahu sahabat saya akan datang ke sini, karena sudah ini berita ini sudah tersebar ya, bahwa sudah ada warga yang melapor ke saya ya. Mungkin sudah ada yang menceritakan ke dukun ini juga ya, karena dukun ini kan sama-sama berada di kampung ini juga. Tapi alhamdulillah sahabat, emang sesuai dengan tujuan saya, yaitu saya berdakwah. Dalam arti berdakwah, saya mengajak dukun-dukun ini untuk bertaubat agar dia tidak mengulangi santetnya, agar dia tidak mencelakai manusia lagi. Kasihan sahabat ya, dukun ini hanya mementingkan uang saja. Dia menyantet seseorang, dibayar uang sekian, si dukun mengerjakan dengan media-media yang dia punya ya, dengan media kayu seperti ini ataupun dengan boneka, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang digunakan si dukun untuk menyantet. Pada intinya dukun ini bisa menyantet karena adanya suatu pengaruh juga. Dia bersekutu dengan iblis, dengan jin, jin kafir ya. Di sisi lain, disitulah letak keburukan dukun itu. Selain dia sesat, dia juga menyakiti masyarakat. Nah, jadi sahabat, jangan sampai kita berhubungan dengan dukun santet ya. Karena selain kita mendapatkan dosa besar, di sisi lain keyakinan kita juga akan luntur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu biasanya dukun ini mengarahkan suatu perbuatan kesyirikan, menyembah pohon, memegang jimat-jimat yang sifatnya itu syirik ya. Jimat itu ada yang syirik, ada yang tidak sahabat ya. Tapi kalau dari dukun kebanyakan syirik sahabat, artinya dengan media-media yang sifatnya di luar dari syariat Islam sahabat. Itulah sahabat yang saya lihatkan saat ini kepada sahabat. Itu menjadi edukasi ataupun menjadi suatu pelajaran yang sangat penting, bahwa jangan sahabat itu mendatangi dukun santet. Dan juga pesan saya untuk para sahabat, kalau punya masalah itu lebih baik sahabat mengadu kepada Allah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir,
sebesar-besar apapun masalah sahabat, insya Allah akan bisa diselesaikan. Mungkin itu saja pesan saya untuk para sahabat semua. Mudah-mudahan saya doakan selalu sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.